7 langkah bagi mengurangkan berat badan. Berlebihan berat badan dan obesiti adalah keadaan di mana seseorang itu mempunyai peratus lemak badan yang melebihi paras normal, iaitu lebih daripada 25% bagi lelaki dan 35% bagi perempuan. Walau bagaimanapun, terdapat cara yang lebih mudah untuk mengetahui status berat badan anda, iaitu dengan mengira indeks jisim tubuh atau body mass index (BMI). Ia dikira menggunakan formula seperti berikut. BMI bersamaan dengan berat kilogram dibahagi tinggi meter darab tinggi meter. Jika nilainya 25 hingga 29.9, anda mengalami masalah berlebihan berat badan. Dan jika nilainya 30 dan ke atas, anda adalah obese. Individu yang berlebihan berat badan dan obese berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, sakit sendi dan penyakit jantung. Obesiti juga meningkatkan risiko bagi sesetengah jenis kanser seperti kanser kolon, rektum dan payudara. Obesiti turut memberi kesan kepada pergerakan dan ketahanan fizikal tubuh. Mereka yang obes juga mungkin mempunyai kurang yakin terhadap penampilan diri sendiri. Jika anda mengalami masalah berlebihan berat badan atau obesiti, laksanakan 7 langkah bagi mengurangkan berat badan. Langkah pertama, kurangkan berat badan semasa anda sebanyak 10% dalam masa 6 bulan. Jadikan sasaran penurunan berat badan yang selamat ini sebagai matlamat anda. Contohnya, jika berat badan semasa anda adalah 80 kg, tetapkan matlamat untuk mengurangkan 10% daripada 80 kg, iaitu 8 kg dalam masa 6 bulan. Ini bermakna sasaran berat badan yang anda ingin capai adalah 72 kg. Pengurangan berat badan yang selamat adalah sebanyak 0.5 kg seminggu. Penurunan berat badan secara mendadak perlu dielakkan kerana ia boleh memudaratkan kesihatan. Langkah kedua, amalkan pengambilan makanan yang bersesuaian dengan keperluan tenaga harian dan tahap aktiviti fizikal anda. Kurangkan pengambilan makanan anda secara beransur-ansur sehingga mencapai kuantiti yang bersesuaian dengan keperluan tenaga anda. Kurangkan pengambilan makanan sebanyak 500 kilokalori sehari supaya dapat mengurangkan berat badan anda sebanyak 0.5 hingga 1 kg seminggu. Langkah ketiga, ubah corak pengambilan dan penyediaan makanan anda. Ikuti panduan berikut. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan lemak seperti makanan yang bergoreng, bersantan dan yang mengandungi lemak haiwan. Macam mana saya nak kurangkan berat badan saya? Saya tak nak. Gunakan kaedah memasak yang tidak menggunakan minyak seperti mengukus, merebus dan memanggang. Jika perlu menggoreng, gunakan sedikit minyak sahaja. Elakkan hanya mengambil makanan bergoreng atau bersantan dalam satu-satu hidangan. Contohnya, ketika makan tengah hari atau makan malam. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan gula seperti kuih-muih yang manis dan aiskrim. Gantikan minuman manis dengan air kosong. Lebihkan pengambilan sayur-sayuran, ulam-ulaman dan buah-buahan. Ianya berkalori rendah dan membuatkan anda berasa kenyang dalam masa yang lebih lama. Langkah keempat, tingkatkan tahap aktiviti fizikal anda. Lakukan senaman sederhana aktif seperti berjalan cepat atau berbasikal 45 hingga 60 minit pada setiap hari. Lakukan mengikut kemampuan anda. Dalam masa yang sama, lakukan aktiviti-aktiviti berikut. Gunakan tangga di tempat kerja. Lakukan sendiri aktiviti harian di rumah seperti menyapu sampah, mengemop lantai, mencuci pinggan mangkuk, mencuci kereta dan berkebun bunga.
Lakukan aktiviti fizikal semasa menonton TV. Banyakkan berjalan kaki. Libatkan diri anda dalam aktiviti fizikal secara berkumpulan seperti senam aerobik dan sukan berpasukan. Langkah kelima, pantau dan rekod berat badan anda seminggu sekali. Pemantauan berat badan dapat meningkatkan motivasi anda untuk terus menurunkan berat badan. Anda juga dapat mengesan perubahan kecil, peningkatan berat badan dan langkah-langkah pembetulan dapat dilakukan dengan segera. Dek, cuba ditengok berat badan abang berapa sekarang? 109 kg. Turun ke naik? Turun ni. Oh, bagus, bagus. Langkah keenam. Lakukan perubahan tingkah laku dan pemikiran anda. Bagi melakukan perubahan untuk mengurangkan berat badan, anda akan berhadapan dengan cabaran-cabaran tertentu. Ikuti saranan berikut bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Lakukan perubahan secara berperingkat. Jangan terlalu memaksa diri. Selalu ingat, perubahan yang dilakukan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anda. Tanamkan keyakinan dalam diri yang anda mampu berubah. Buat perubahan kepada perkara yang mudah dahulu. Contohnya, kurangkan minuman manis dan lebihkan minum air kosong. Jangan mudah berputus asa. Kekalkan keazaman untuk membuat perubahan. Ingat, setiap pengurangan berat badan, walaupun sedikit, adalah satu kejayaan bagi anda. Buktikan kepada diri dan orang lain bahawa anda mampu melakukannya. Langkah ketujuh. Dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda. Dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda seperti rakan taulan, adik-beradik, suami atau isteri, saudara mara dan ibu bapa. Ambil pendekatan berikut bagi mendapatkan sokongan daripada mereka. Maklumkan ahli keluarga dan rakan taulan tentang hasrat anda untuk mengurangkan berat badan. Mereka pasti akan memberi sokongan. Terus besarlah. Memang akan berjaya. Saya akan teruskan usaha saya untuk kurangkan berat badan saya. Libatkan ahli keluarga anda dalam aktiviti yang dilakukan. Sama ada dalam pemilihan pemakanan atau amalan aktiviti fizikal harian anda. Amalkan 7 langkah mengurangkan berat badan.